Doa mohon jalan keluar masalah dalam nama Yesus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, saat ini aku datang ke hadirat-Mu untuk diam di bawah kaki-Mu. Ampunilah aku, orang berdosa ini. Aku tidak pantas berada di hadapan-Mu. Kasihanilah aku dan bersihkanlah aku dari dosa-dosaku dengan darah-Mu yang maha kudus. Dengan kuasa-Mu yang tak terbatas, bantulah aku yang saat ini sedang mengalami berbagai masalah. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau berkuasa memberikan solusi dan jalan keluar bagi masalah-masalahku saat ini. Sebesar apapun masalah-masalahku, aku percaya bahwa Engkau sanggup menolongku untuk menyelesaikannya, karena kuasa-Mu jauh lebih besar daripada masalah-masalahku. Aku percaya kepada-Mu. Aku percaya bahwa Engkau akan menolongku dalam menyelesaikan masalah-masalahku. Bersama-Mu aku tidak akan putus asa dalam menghadapi setiap masalah-masalahku, karena aku masih memiliki sumber pengharapan, yaitu di Kau sendiri. Aku percaya bahwa Engkau memiliki jalan keluar bagi masalah-masalahku dan akan menolongku untuk menyelesaikan semuanya. Dalam nama Yesus, aku percaya bahwa ada jalan keluar bagi masalah-masalahku. Dalam nama Yesus, aku percaya bahwa Engkau akan turut campur tangan dalam menyelesaikan masalah-masalahku. Dalam nama Yesus, aku percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan selalu datang tepat waktu. Dalam nama Yesus, aku tidak akan putus asa dan patah semangat karena Engkau selalu ada di pihakku. Dalam nama Yesus, aku akan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah-masalahku. Dalam nama Yesus, segala masalahku akan selesai dengan baik. Dalam nama Yesus, aku akan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah-masalahku. Dalam nama Yesus, segala masalahku akan selesai dengan baik. Dalam nama Yesus, aku akan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah-masalahku. Dalam nama Yesus, segala masalahku akan selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas jamahan-Mu bagiku saat ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagiku di sepanjang hidupku. Terima kasih atas kekuatan yang Engkau berikan bagiku dalam menjalani hari-hariku, terutama di saat aku sedang menghadapi banyak masalah seperti saat ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagiku. Terima kasih karena Engkau selalu ada di sisiku dan tidak pernah meninggalkanku. Ke dalam tangan-Mu aku serahkan diriku, hidupku, dan juga masa depanku. Kasihanilah aku dan kabulkanlah doa-doaku.
apabila permohonanku ini seturut kehendak-Mu dan sesuai rencana-Mu. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga,
terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.